Okey, saya nak ukur meja. 15 cm, tambah 15, 30 cm, tambah lagi 15, 45, 15 lagi. Buat apa tu Azhar? Oh, cikgu. Ya. Saya tengah ukur meja ni, cikgu. Tapi susah cikgu. Nak kena tambah cikgu. Ya, meja kan panjang. Betul, cikgu. Jadi kita kena pilih alat pengukuran yang betul supaya memudahkan kita untuk mengukur. Baik, cikgu. Okey, sekejap lagi kita akan belajar apa yang sesuai untuk kita ukur meja. Baik, cikgu. TV KPM. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi ya Allah, berpeluh-peluh nak ukur meja ni kan, sebab guna pembaris pendek ni saja. Alright. Tapi kepada anda yang baru saja menonton Didik TV KPM, saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Walau di mana pun anda berada. Mungkin ada yang tengah siap-siap kejap lagi nak keluar, habis cerita mak Didik TV nak keluar. Make sure patuhi SOP dengan betul. Pakai pelitup muka, kalau dapat double atau pakai dua lapis lagi baik. Penjarakan fizikal wajib kena jaga, kerap sanitasi tangan kita pun jangan dilupa. Dan yang paling penting, dah ada dua dos vaksinasi, dah ada digital cert tu sahaja baru boleh dine in ataupun makan di kedai, okey? Alright. Dan pagi ni kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Musfirah. Assalamualaikum, yeah. Cikgu. Waalaikumsalam, Azhar. Apa khabar, cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah, sihat, Azhar. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Saya sangat seronok sebenarnya nak belajar dengan cikgu untuk mata pelajaran matematik kita pagi ini. Tapi sebelum tu, cikgu, orang cakap tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu, bagaimana nak memupuk rasa cinta? Gitu. Jadi kita nak berkenalan dengan cikgu okay. Terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfirah binti Al-Mubarak. Guru matematik di Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presiden 14-1 Putrajaya. Okey, pengalaman mengajar selama 10 tahun. Wow, 10 tahun. Baru 10 tahun, Azhar. Banyak 10. Lagi kita nak teroka dalam bidang pendidikan ni. Baik, itu dia. 10 tahun kalau usia kita daripada kecil, cikgu ni dah masuk sekolah rendah dah, cikgu. Betul. Okey, baik. Cikgu sebut tadi teroka. Kita nak meneroka mata pelajaran matematik dengan topik kita panjang, cikgu. Susah tadi nak ukur kan? Alright, tapi sebelum tu cikgu, kita akan ada rakan-rakan saya ataupun murid-murid cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini juga untuk penerokaan kita mata pelajaran matematik ini. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan kita daripada kita ada lebih kurang 6 buah sekolah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Kita persilakan semua rakan-rakan saya untuk masuk ke studio untuk kita mulakan penerokaan kita. Itu dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Baik. Wow, semua bertenaga lah cikgu, semangat. Baik, tak sabar ni nak teroka untuk mata pelajaran matematik. Baik, kita nak mulakan rakan kita yang pertama ataupun adik saya yang pertama, kita persilakan Hafi Akram untuk perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Hai Abang Azhar. Salam. Hai Cikgu Musfirah. Hai. Akram bin Nur Hafi. Saya bersekolah di SK Haji Ramli, Parit Bunta, Perak. Okey, daripada Perak. Baik, ini harta koma orang Perak. Kenapa tak khabar? Okey, baik. Terima kasih, Hafi. Seterusnya, rakan kita dari Kelang Selangor, Irfan Harith. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Nama saya Muhammad Fan Haris, memang kami Duan. Saya boleh panggil saya Irfan. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Kelang, Selangor. I love matematik. Wow, I love matematik. I love you too lah, Irfan. Okey, baik. Ini adik kita daripada Kelang, Selangor. Seronoklah adik-adik kita ni. Baik, seterusnya kita nak teroka daripada Kelang. Kita nak pergi Pantai Timur. Kita perkenalkan adik kita, Umar. Silakan. Assalamualaikum. Hai Abang Azhar. Hai Cikgu. Saya Umar bin Muhammad Syakirin. Boleh panggil saya Umar. Saya belajar di SK Lemah Pasir Mas, Kelantan.
Matematik is awesome. Ah, wow, matematik awesome. Is awesome. Bapa dah royak orang Kelantan. Sekita. Okey, baik. Terima kasih Adik Umar. Seterusnya Adik Muna Humaira, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Abang Aslam. Hai Cikgu Musfira. Hai, nama Muna. Saya Muna Humaira binti Mama Anif. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gunung Semanggol. Matematik is the best. Katanya ha, sampai terjatuh saya punya pembaris ni kan. Best tu. Okey, baik. Terima kasih Adik Muna Humaira. Seterusnya kita persilakan Adik Tengku Muhammad Suhail. Hai Abang Azhar. Hai Cik Musa. Hai. Hai Suhail. Boleh panggil saya Suhail. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bayangkara di Pulau Pinang. Matematik memang best. Matematik memang best. Penang, orang Penang mai dah. Dia kata best nanti ni. Terima kasih Suhail. Okey, yang terakhir. Tadi Semenanjung je cikgu. Ini daripada Semenanjung je cikgu. Ini kita terbang. Naik belon. Orang Penang kata kita terbang pin tempat lain. Kita persilakan Irdina untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum. Hai Abang Asar. Waalaikumsalam. Saya Irdina. Adik-adik kena kuatkan sikit suara adik. Tak apa-apa dengar suara. Hai Abang Azhar. Hai Cikgu Musfira. Hai. Boleh panggil saya Edna. Saya bersekolah di SK Batu 22 tahun Sabah. Ah, orang Sabah, bah. Kenapa kau tak bilang bah orang orang Tawau? Itu dia. Baik. Ini satu Malaysia lah cikgu. Ya, kita ambil bersama. Satu Malaysia. Didik TV kan menyeluruh satu Betul. Malaysia. Itu dia. Kena juga sebenarnya dengan bulan kebangsaan ni. Betul. Nak menyatakan kita rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Dan pada pagi ni cikgu, kita nak belajar mata pelajaran ataupun nak teroka mata pelajaran matematik ni cikgu. Sebenarnya apa yang nak ditekankan dalam topik panjang ni cikgu? Okey Azhar, macam ni cuba kita bayangkan kita sedang jalan-jalan kat nilai lah, nantilah habis pandemik nanti kan. Pergi-pergi nilai, mak ayah pun dah lama tak tukar langsir kan. Pergi-pergi nilai, jalan-jalan-jalan, rasa macam nak beli langsir lah. Tapi tak ukur langsir tu kat rumah berapa meter. Macam mana kita nak beli langsir tu kan? Jadi kat situ sebenarnya kita dah belajar, kita dah praktik kan kemahiran menganggar ukuran. Okey, jadi selain daripada tu, contoh nak keluar sekarang ni nak bawa anak-anak kecil tak boleh. Macam mana kita nak beli kasut anak di kedai? Jadi di situ kita mempraktikkan kemahiran mengukur dan bagaimana kita nak bawa aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita nak teroka dengan lebih mendalam tentang kemahiran tentang panjang dalam kehidupan seharian kita yang sangat dekat dengan kita. Baik, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu juga cikgu, sebab kalau kita tengok sekarang ni kita nak kena jaga penjarakan fizikal. Macam yang kita lakukan sekarang lah, kita nak ukur juga sebenarnya macam satu mana meter. Nak jaga penjarakan fizikal adakah kena bawa pembaris. Yes, kemudian itu yang mungkin cikgu boleh kongsikan. Dan dalam masa yang sama cikgu, dalam mematuhi SOP kita kena pakai gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Untuk kita nak sama-sama betul memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Jadi kalau ada adik dekat rumah tak ada gel pembasmi kuman, jangan marah ayah dengan mak suruh beli. Kan, gunakan saja air dengan sabun pun tidak ada masalah seperti mana saranan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Baik cikgu. Kita dah bersedia dan tak sabar sebenarnya nak teruskan penerokaan kita untuk pagi ini dalam mata pelajaran matematik dan topik kita panjang. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, unit bukan piawai ialah mengukur panjang dan tinggi menggunakan objek atau anggota badan seperti penggunaan jengkal dan depa. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Terkejut tak? Tiba-tiba hilang tak ada dalam frame kan?
Okey, baik. Cikgu, saya nampak ada kerusi dekat depan ni, cikgu. Memang so, untuk Azhar duduk. Okey. Apa kaitannya sebenarnya kerusi ni dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pagi ni, cikgu? Okey, sekejap lagi kita akan teroka tentang istilah-istilah dalam unit panjang. Baik. Okey. Jadi, dia. Alright, dan cikgu, saya pun dah hilangkan lenguh-lenguh. Okey, sekarang ni saya nak tanya adik-adik kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Yang mana kalau kita tengok, semua adik-adik kita ni bersama dengan bonda dan ayahanda masing-masing. Adik-adik semua dah okey ke? Okey ke? Bersedia ke untuk kita mulakan penerokaan kita pagi ini? Kalau bersedia, belanja abang double thumbs up macam ni. Alright, itu dia. Ayah pun join sekali. Alhamdulillah. Gitu dia. Itu yang seronok sebenarnya, cikgu. Betul. Walaupun kita belajar secara jarak jauh, tetapi tidak menjadi alasan atau penghalangan untuk kita belajar dengan seronok. Okey, baik cikgu. Kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Silakan. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, Azhar, kita akan tengok daripada asas dalam unit panjang. Baik. Okey, sebenarnya unit panjang ni asas yang kukuh sangat penting. Okey, untuk anak-anak daripada bermula daripada prasekolah tahun 1 dan seterusnya. Jadi kita akan tengok asas dahulu, kemudian kita akan pergi dengan lebih mendalam. Okey. Jadi kita kenal dulu istilah asas dalam unit panjang. Okey, ada beberapa istilah yang kita akan lihat pada hari ini, kita akan teroka pada hari ini, iaitu yang pertama adalah panjang, pendek, tinggi, rendah dan dekat serta jauh. Itu semua istilah dalam unit panjang. Okey. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah panjang, pendek. Macam mana kita nak tahu panjang? Yang mana panjang, yang mana pendek? Okey. Azhar ada pipe dekat Azhar tu kan? Okey, baik. Ini ke cikgu? Okey. Cuba Azhar ambil beberapa pipe dan cantumkan. Okey. Okey. Satu lagi tu Azhar cantumkan tiga, yang satu lagi tu okey, boleh dah tu. Macam ni cikgu, boleh? Boleh. Okey. Okay. Jadi kat situ kita lihat yang Azhar pegang itu adalah pipe yang panjang ke pendek? Panjang. Okey, cuba letak dekat-dekat. Okey. So, okey. Kita dapat lihat di situ perbezaannya, yang atas lebih panjang, dan yang bawah itu pendek. Okey, jadi cikgu akan tunjuk juga beberapa contoh. Okey, sekarang kat kita ambil yang ada di rumah. Okey. Okay, sebab dekat dengan anak-anak kita sekarang. Saya tengok tu cikgu, saya rasa gerun cikgu. Sebab kecil-kecil pun nak kena rotan dengan penyangkut baju. Baik. Yeah, penyangkut baju di sini. Cikgu ada penyangkut baju. Baik. Dan cikgu ada sikat. Okey. Okay. Cikgu ada sikat dan penyangkut baju. Baik. So kita dapat lihat di sini penyangkut baju panjang dan sikat pendek. Pendek. Okey. So panjang, pendek. Itu adalah istilah dalam unit panjang. Baik. Jadi mungkin murid-murid kita ada contoh-contoh mereka untuk mereka kongsi dengan kita di sini. Okey, ada tak yang nak berkongsi tentang panjang dan pendek? Boleh je guna apa-apa yang ada kat rumah tu. Silakan. Jangan suruh ayah bangun je. Takut-takut suruh ayah bangun. Ayah bangun je, ayah nak tengok panjang dan pendek. Okey. Jadi ada siapa nak tunjuk? Okey. Baik, silakan. Munah Humaira. Munah Humaira. Silakan Munah. Saya ada spana yang panjang dan spana yang pendek. Spana panjang, spana pendek. Okey, bagus. Okey, bagus. Terima kasih Muna. Ada lagi Muna yang nak tunjuk? Tadi ramai yang angkat tangan tadi, cikgu. Okey. Okey. Pilih Azhar. Irfan Harith, silakan. Saya ada tali rafia yang pendek dan ribbon yang panjang. Tali rafia pendek, ribbon panjang. Okey, betul, bagus. Dan seterusnya lagi, ada lagi? Tadi saya nampak Irdina, cikgu. Irdina angkat tangan. Kita bagi Irdina. Silakan. Yang jauh dari Sabah, Pak. Saya ada pensel yang panjang. Pemadam pendek. Pensel panjang, pemadam pendek. Okey, angkat tinggi sikit Irdina. Tak nampak tadi Irdina. Ada pensel yang panjang dan pemadam yang pendek. Okey, bagus. Terima kasih ya. Itu jadi. Okey, baik. Alright. Okey, Umar, silakan Umar. Umar, silakan Umar. Cikgu, saya ada dua pembaris. Satu pembaris panjang, satu pembaris pendek. Satu sama. Pembaris panjang, satu pembaris pendek. Samalah cikgu. Okey, bagus. Okey, kita nampak sama. Panjang, pendek. Okey, teruskan. Baik, Hafiz. Seterusnya. Hafiz, silakan. Hafiz, silakan. Nak berkongsi tu, kita bagi peluang mereka berkongsi. Okey, silakan Hafiz. Saya ada
Saya ada tiang bendera yang panjang dan pensel warna yang pendek. Tiang bendera panjang. Ataupun mungkin kita panggil batang bendera lah cikgu. Batang bendera betul. Tiangnya yang berdiri tegak tu. Batang bendera yang panjang dan juga pensel yang pendek. Okey, Suhail. Baik, Suhail. Silakan Suhail. Saya ada recorder yang panjang dan sudu yang pendek. Yang panjang dan sudu yang pendek. Okey, betul. Bagus. Ya. Terima kasih murid-murid. Jadi kita lihat kat situ. Azhar, mereka dah dapat kenal pasti panjang pendek. Itu adalah asas dalam unit ukuran. Okey, anak-anak, murid-murid mesti tahu mana yang panjang, mana yang pendek. Okey, contoh nanti mak suruh ambilkan penyangkut baju yang panjang. Tak tahu yang mana satu, yang panjang, yang pendek yang kan? Okey, selain daripada panjang dan pendek, kita ada juga tinggi rendah. Lain panjang pendek lain, tinggi rendah lain. Okey, contoh cikgu bagi contoh. Cikgu ada. Ni mesti ramai yang ada ni. Wah, ini kat rumah ni kecil-kecil dulu memang permainan wajib lah cikgu. Sebenarnya bagus sebab dia melatih anak-anak murid-murid untuk lebih kreatif mereka cipta kan. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini, okey, cikgu ada Lego. Yang sebelah kiri cikgu ni tinggi. Okey, tinggi. Yang sebelah kanan cikgu ni rendah. Rendah. Okey, tinggi dan rendah. Itu adalah istilah yang kedua yang kita kena tahu dan kita kena bezakan panjang pendek lain, tinggi rendah lain. Okey, contoh yang lain kita boleh lihat ada pokok bunga kat studio ni. Okey. Ada pokok bunga yang tinggi dan rendah. Okey, ada pokok bunga yang tinggi dan ada pokok bunga yang rendah. Tadi cikgu saya ada menggunakan perkataan tadi kalau saya kata ke adik-adik kita, jangan suruh ayah bangun nanti nak cakap tinggi dengan pendek, salahlah cikgu. Tinggi rendah. So, lebih tepat sebenarnya bukan panjang pendek tapi tinggi rendah. Betul. Okey, tinggi rendah macam kerusi yang Azhar duduk tadi pun kita dapat lihat ada kerusi tinggi, ada kerusi yang rendah. Okey, jadi ada tak murid-murid yang nak berkongsi? Baik. Apakah kita yang anda pilih? Okey, Muna Humaira, silakan. Wah, baguslah Muna, dia sentiasa nak jadi yang pertama. Dia ada botol yang pendek. Saya ada botol yang rendah dan botol yang panjang. Tinggi dan rendah. Okey, terima kasih Muna. Muna dapat bezakan sebenarnya. Betul. Cuma mungkin confuse sikit dekat perkataan ataupun sebutannya. Istilah dia tu. Okey, so tinggi dengan rendah. Okey. Saya ayah saya tinggi, saya rendah. Kita boleh nampak kan? Kat situ. Okey. Okey, Hafiz angkat tangan tu. Okey, silakan Hafiz. Apakah yang Hafiz ada untuk Hafiz tunjukkan perbezaan tinggi dan juga rendah? Wow. Makan tak ajak rendah. Okey, bagus. Terima kasih. Ada bekas makanan yang bezanya satu tinggi, satu rendah. Ya, okey. Satu lagi kita akan pergi untuk istilah adalah jauh dan dekat. Azhar, macam mana kita nak bezakan jauh dan dekat? Mungkin kita boleh lihat pada replika taman ni. Taman kawasan ni. So kita dapat lihat rumah di hujung sini dan padang bola di hujung sana. Okey, jadi rumah dan padang bola jauh. Baik. Okey, tapi rumah dengan taman permainan dekat. Sebelah-sebelah kan? So dekat. Jadi di sini kita lihat istilah jauh dan dekat. Baik. Di mana rumah dan padang bola jauh. Rumah dan kedai juga jauh. Baik. Tapi rumah dan taman permainan lebih dekat. Rumah dan kebun ni pun ladang pun dekat. Okey, jadi maksudnya lebih kepada jarak tadi yang cikgu sebut. Macam mana pula cikgu kalau kita nak antara kalau kita macam tadi kita kata penjarakan fizikal 1 meter. Adakah dia dalam kategori jarak tadi ataupun dalam kategori panjang? Okey, jarak jarak itu sebenarnya dalam unit panjang juga. Okey, jauh dekat itu dalam istilahnya masih dalam tajuk panjang. Okey. Baik. Alright, jadi kat sini kita dapat lihat pelbagai istilah yang kita gunakan iaitu panjang pendek, tinggi rendah dan jauh serta jauh dekat. Jadi kita dapat bandingkan yang lebih panjang, lebih pendek, lebih tinggi, lebih rendah dan lebih jauh serta lebih dekat. Okey? Kita boleh teruskan Azhar? Boleh cikgu, silakan cikgu. Okey. So seterusnya kita akan lihat juga di sini ada kereta api kan? Okey, kereta api ni bukan hanya nak bawa barang-barang kita masuk ke studio ni Azhar. Tapi sebenarnya dia nak menunjukkan kita ada beberapa gerabak. Okey, di mana gerabak A dekat dengan kepala kereta api. Okey, yang paling jauh Azhar?
Yang paling jauh gerabak yang hujung warna hitam, ya, tu cikgu. Ya, gerabak yang berwarna hitam. Okey, yang paling panjang gerabak yang berwarna warna ungu. Okey, kemudian yang paling pendek. Yang paling pendek cikgu warna coklat. Okey, pendek, yang paling rendah. Yang paling rendah warna hijau cikgu. Ya, betul. Jadi kita dapat lihat panjang, pendek, tinggi, rendah, dekat, jauh dengan kepala kereta api. Okey. Jadi itu adalah istilah asas dalam unit panjang, okey? Seterusnya Azhar, katakanlah kita nak mengukur sesuatu tetapi kita tak mempunyai pembaris ataupun alat ukuran. Ah, itu persoalannya cikgu. Saya pun nak tahu macam juga macam mana cikgu kita nak mengukur tanpa alat ukuran, okey? Jadi kita boleh gunakan unit bukan PIY. Okey. Okey, unit bukan PIY itu apa? Baik. Unit bukan PIY itu ialah unit di mana kita menggunakan objek-objek yang sekata. Okey, objek yang sekata tu contoh objek yang sama, duit shilling 10 sen. Sama. Okey. Okay? Ya. Pemadam yang sama size, okey? Ataupun kita boleh menggunakan anggota badan kita sendiri. Kalau anggota badan contoh saya pernah dengar cikgu, kalau nak ukur ada kata boleh guna kita panggil ni sehasta cikgu eh. Pandai, kan? Betul. Contoh. Okey, kita ada jengkal. Oh, sejengkal, baik. Okey, kita ada jengkal di mana dari hujung ibu jari hingga ke hujung jari kelingking. Baik. Okey, kemudian kita ada langkah. Okey, dan kita juga ada depa. Okey. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh ukuran bukan PIY yang kita boleh gunakan untuk mengukur dalam kehidupan seharian kita sekiranya tidak mempunyai alat pengukur seperti pembaris. Baik. Okay. So kita dapat gantikan cikgu. Kan sekiranya tidak ada alat ukur macam tadilah. Kalau saya nak ukur macam cikgu kata tadi, ukur guna ni memang mungkin makan jam lah cikgu. Yeah. Nak kira total semua. Betul. Mungkin antara mudah kita boleh guna depa tadi cikgu. Okey. Baik. So itu yang kita dapat daripada cikgu berkenaan dengan mata pelajaran matematik dan juga topik kita panjang ni. So cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu untuk kita teruskan semula penerokaan kita sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda, sekitar abad ke-13 di England, mereka menggunakan tubuh badan King Henry I sebagai rujukan untuk mengukur. Bermula dari tengah hidung hingga ke ibu jari ketika tangan diluruskan dan ia disebut 1 yard. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teruskan penerokaan kita pagi ini untuk mata pelajaran matematik dan juga topik ataupun tajuk yang kita bincangkan pagi ini berkenaan dengan panjang. Tadi kita dah tahu cikgu istilah, maksudnya panjang pendek, tinggi rendah, jauh dekat. Itu semua dalam unit ukuran panjang lah cikgu. Kemudian kita belajar pengukuran bukan PIY menggunakan objek yang sekata seperti duit shilling, pemadam, klip kertas, semua yang sama sekatalah, sama sama saiz dia. Okey. Kemudian kita belajar menggunakan anggota badan. Kita ada jengkal, kita ada depa, kita ada langkah Azhar. Okey. Tapi Azhar, ukuran-ukuran itu kalau contohlah kan, kalau cikgu yang ukur dengan murid-murid kita yang ukur menggunakan jengkal, sama tak agak-agak? Beza cikgu. Sebab kalau meja ni cikgu ukur guna jengkal dengan murid kita ukur guna jengkal, adakah dapat jawapan yang sama? Saya rasa berbezalah cikgu sebab adik-adik kita tangan dia kecil. So kalau tangan cikgu ataupun tangan saya besar kan. So lebih lagi besarlah pergi. Kalau ini kalau kita kata 20 jengkal, mungkin ada adik-adik kita 40 jengkal. Betul. Jadi di situ kita dapat bantu yang untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat, kita guna alat pengukur. Alat pengukur seperti pembaris, pita pengukur. Ada pelbagai alat pengukur yang kita boleh gunakan mengikut kesesuaian. Baik. So hari ini cikgu, kita tengok dekat depan ni dah meriah cikgu dengan alatan-alatan ataupun bahan-bahan untuk kita gunakan sebagai alat ukuran cikgu. So kita teruskan. Adik-adik kita semua okey ke? Bagi abang double thumbs up sikit. Cini cing 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 cing.
Wah, best. Okey. Okay. Baik tu, kita teruskan pertukaran kita, cikgu. Silakan. Okey, kita akan teroka lagi menggunakan ukuran dan alat pengukur yang tepat. Okey. Jadi sebelum itu, cikgu nak memperkenalkan dulu dua unit. Okey, di mana kita akan belajar untuk mengukur menggunakan unit meter. Baik. Okey, dan juga sentimeter. Okey, sentimeter ni dia punya singkatan dia cm, manakala meter ni singkatan dia adalah m, meter. Okey, okay, sebenarnya kita ada lagi kilometer dan milimeter, tapi untuk tahap satu hari ini kita fokus kepada sentimeter dan meter sahaja. Okey, okey, so kita nak tahu bagaimana penggunaan sentimeter dan juga meter. Okey, jadi sebenarnya kita pada alat pengukur kita, dia dah nyatakan sama ada sentimeter ataupun meter. Okay. Seperti kita dapat lihat di pembaris ini. Azhar mungkin boleh tengok di pembaris. Baik. Okay. Saya ambil satu pembaris kat sini. Boleh, boleh. Silakan Azhar. Okey. Jadi kat situ sebenarnya dah ada unit cm. Oh, okey. Okey, cm ini menunjukkan sentimeter. Okey, jadi sentimeter ni Azhar, kita guna untuk mengukur objek yang lebih pendek. Baik. Okey, kita gunakan untuk mengukur objek yang lebih pendek, dan meter pula kita guna untuk mengukur objek yang lebih panjang. Okey. Okay? Jadi sebab tu tadi Azhar ukur meja ni guna pembaris 15 cm tu kurang sesuai. Okey. Jadi kita ada alatan lain yang memudahkan kita, iaitu kita boleh guna pita pengukur. Lebih panjanglah cikgu. Ya, betul, lebih panjang dan lebih mudah. Mudah. Kalau ikut kalau ikut guna yang cm ni cikgu, dah sampai setengah. Alamak, lupalah nak campur berapa. Patah balik belakang. Betul. Jadi jawapan tu mungkin kurang tepat. Ya. Okey. Okey, jawapan. Baik cikgu. Okey, so sekarang ni kita akan belajar mengukur menggunakan sentimeter. Okey, sebelum itu cikgu nak ingatkan murid-murid, yang pertama sekali ukuran kita mesti bermula dari sifar. Okay? Oh, bukan daripada satu cikgu. Bermula dari sifar. Kalau kita lihat pada pembaris kita, okey, pembaris kita sifarnya bukan hujung. Tapi kalau kadang-kadang ada kesilapan murid dikira hujung pembaris. Baik. Ah, sebenarnya hujung pembaris tu bukanlah sifar. Okey, sifar dia dekat tengah sikit. Kan, dia gerak dalam sikit. Okey, kita ukur menggunakan bermula dari sifar. Okey, kemudian pembaris mestilah lurus. Okey, pembaris mestilah lurus dan kita mesti lihat dengan tepat pada bacaan pengukur. Okey. Itu dia. Walaupun aku tahu kesilapan sedikit sebenarnya memberi jawapan yang berbeza. Ya, betul Azhar. Jadi kena lebih berhati-hatilah. Baik. Okey. Alright. So hari ini kita akan belajar mengukur. Okey, cikgu akan mulakan dulu mengukur. Okey. Kita akan ukur botol ni dulu. Botol. Okey. Gam. Okey, jadi kita letak tepat pada pembaris. Pembaris. Tapi yang ni kita akan ukur menggunakan sentimeter cikgu. Sebab sentimeter untuk objek yang lebih pendek. Okey, jadi kita letak tepat pada sifar. Okey. Okey. Kemudian hinggalah hujung sini. Jadi kita dapatlah bacaan di hujung, iaitu mana ni? Okey. 16 cm. Okay. 16 cm. Ataupun kita boleh kata sebagai 16 cm, cikgu. Ya, singkatannya 16 cm. Okey. Jadi mungkin ada anak-anak murid kita, anak murid kita yang nak tunjuk bagaimana cara mereka mengukur menggunakan pembaris. Baik. Okey, ada tak yang nak berkongsi di sini? Ketua alat-alat di rumah? Okey. Pilih Azhar. Okey, sebab tadi Muna dua kali awal, tapi ini pun dia awal juga sebenarnya. Tapi Muna boleh tak abang bagi Hafiz dulu? Baik, terima kasih. Okey, Hafiz Akram, silakan. Panjang pesta warna ini 15 cm. Okey. Panjang pensel warna 15 cm. Betul ya, tengok Hafiz letak mula pada sifar. Okey, dan akhir sekali 15 cm. Okey, betul, bagus. Baik. Itu itu yang kadang-kadang tricky ataupun kita kata keliru sikit cikgu. Ya, bila mana nak letak kat kosong tu, ataupun daripada awal betul-betul tu, ya, kan. Ya, betul. Okey, seterusnya ada lagi. Baik. Tadi sebabkan Muna angkat tadi, Muna. Silakan Muna. Spana ini panjangnya 13 cm.
So nampak kat situ Azhar, anak-anak murid kita dah pandai mengukur menggunakan pembaris. Okey, 13 cm. Terima kasih Muna, bagus. Terima kasih Muna. Okey, ada lagi? Ada tu Nur Edina cikgu daripada tadi. Saya bang, saya bang. Okey, Edina Sofia, silakan. Pensel ini 17 cm. Wow, 17 cm katanya. 17 cm. Okey, bagus. Okey. Seterusnya ada lagi? Baik, terima kasih Dina. Oh, Irfan. Irfan nak macam tu. Kita apa tak nampak kat tengah saya teroka untuk mengukur. Baik, silakan Irfan. Pandang makapen ini 14 cm. 14 cm. Pastikan bermula dari sifar. Okey, pembaris yang lurus dan lihat dengan tepat. Okey? Baik. Boleh ada lagi ke? Ada lagi. Okey, Umar. Silakan Umar. Panjang bokah kayu ini 8 cm. 8 cm. Okey, bagus. Okay. Terima kasih Umar. Dan yang terakhir Cikgu Suhail. Okey, silakan, silakan Suhail. Panjang sudu ini ialah 15 cm. Okey, panjang sudu 15 cm. Wah, tapi pembaris Suhail cantiklah cikgu. Saya ingat zaman saya kecil-kecil cikgu. Kan main lukis dalam tu yang bulat kecil. Ada macam-macam bentuk tu kan? Kan. Okey. Baik, terima kasih adik-adik semua atas jawapan yang ataupun jawapan yang dikongsikan sebentar tadi. Baik cikgu. Sebenarnya persekitaran kita ni banyak objek yang kita boleh ukur. Okey, panjang ni sebenarnya sangat dekat dengan kita. Okey, kemudian kita akan tengok pula bagaimana nak mengukur unit meter. Okey, ataupun singkatannya M untuk meter. Okey, meter ini kita gunakan untuk mengukur sesuatu yang lebih panjang. Contoh kita nak ukur ruang bilik ini. Kita nak ukur panjang kereta. Okey, kita nak ukur lebar bilik tidur. Jadi kita menggunakan unit meter untuk objek ataupun ukuran yang lebih panjang. Okey, kalau kat sini kita lihat kita ada meter pengukur. Mungkin boleh membantu Azhar nak ukur meja ni. Okey, so kita tarik je go. Ya, tarik. Kan senang terus dapat jawapan. Terus dapat jawapan. Okey, so 220 cm ataupun 2 meter. Okey, 2 meter. Saya dah dapat jawapan lah. 2 meter meja kita panjang. Kena buat alam meja Okey, dah cantik dah ni meja ni. Okey. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa unit yang lebih panjang memerlukan alat pengukur yang tepat supaya lebih mudah untuk kita buat ukuran. Baik, bila sebut pasal meter cikgu, saya kalau kita sebelum ni lah, sebelum pandemik selalu naik kereta kan. Adik-adik kita selalu naik kereta sebelum pandemik pergi berjalan dan sebagainya. Kalau dekat lebuh raya kita akan nampak signboard ataupun papan tanda tulis 500 meter. 200 meter. Jauh ke dekat? Itu membawa maksud jauh atau dekat lah cikgu kan. Berapa lagi jarak untuk kita sampai ke tempat yang kita nak tuju tu lah. Baik. So, masuk juga sebenarnya dalam topik kita belajar pada hari ini lah cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Okay. Jadi, takkanlah jarak tu kita nak guna sentimeter. Tak sesuai. Jadi, 5,000 sentimeter jarak. Okey, tak sesuai. Jadi, yang sesuai adalah meter, kilometer untuk jarak. Okey. Okey, cikgu. So, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak membuat anggaran Azhar. Okey, kita nak menganggar lebih panjang ataupun lebih pendek ataupun lebih kurang sahaja. Okey, contoh cikgu ambil contoh. Berus lukisan dan pensel. Okey, berus lukisan ni lebih panjang daripada pensel. Okey, kalau berus lukisan dengan pisau potong kek ni pula. Lebih kurang sahaja. Okey, jadi istilahnya lebih panjang, lebih pendek atau lebih kurang sahaja. Oh, perkataan lebih kurang ada juga dalam kita kata pembelajaran kita untuk anggaran. Kita menganggaran lebih kurang 2 meter, lebih kurang 1 meter. Kita duduk lebih kurang 1 meter. Kita tak duduk betul-betul tepat 1 meter kan? Jadi anggarannya lebih kurang 1 meter. Okey, baik. Okay. So itu yang kita dapat belajar tadi. Kita first tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana kita kenal pasti berkenaan dengan panjang, istilah panjang, pendek, tinggi, rendah dan sebagainya. Dan juga tadi kita dapat tahu berkenaan dengan bagaimana nak melakukan ukuran menggunakan alat ukuran dan juga anggaran yang kita belajar tadi melalui sentimeter dan juga meter. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika boleh cikgu? Okey boleh Azhar. Alright, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar bersama dengan Cikgu Musfirah untuk mata pelajaran matematik, yang mana kita tahu kenal ataupun kita kenali istilah untuk panjang, pendek, ya, tinggi, betul, rendah, Azhar, jauh, dekat. Kemudian kita tahu bagaimana nak menganggar dalam kita nak mengukur panjang dengan menggunakan sentimeter dan juga meter. Ya, betul. Baik, Cikgu. Dengar-dengar tadi Cikgu sebut macam nak ada kuih. Dia kan cikgu kan. Ya kan, kita buat game sikit, kuis lah, kuis ringkas, kuis mudah. Adik-adik dah tak sabar cikgu. Ah kan, untuk nak menjawab. Semua bersedia tak untuk jawab kuis? Okey, baik, untuk jawab kuis ni cikgu. Jadi kita kira lepas cikgu bagi soalan, adik-adik abang kira 1 2 3 siapa paling laju angkat tangan, kita bagi dia jawab dulu. Okey, baik. Alright. So soalan yang pertama ya Azhar. Baik. Kita pergi ke soalan yang pertama. Cikgu nak tanya anggaran lah. Baik. Okey, anggaran, sebab tadi kita belajar menganggar. Jadi anggaran, cikgu ada di tangan cikgu ada ribbon berwarna hijau dan juga ribbon berwarna pink. Baik. Okey. Jadi jika ribbon berwarna hijau ini panjangnya 30 cm. Okey, cikgu ulang eh. Ribbon berwarna hijau ini panjangnya 30 cm. Baik. Okey. Jadi rasa-rasalah, agak-agaklah berapa panjang ribbon berwarna pink ni. Kalau kita lihat, lebih kurang separuh daripada ribbon yang berwarna hijau. So kalau hijau 30 cm, baik, pink ni berapa? Baik, cikgu dah bagi kata kunci tadi. Separuh. Baik, adik-adik jatuh tangan dulu, jatuh tangan dulu. Abang kira 1 2 3 semua angkat tangan, okey. 1 2 3. Umar, mak pun dah bantu tu macam tu. Okey. Umar, silakan. Panjang. Apakah jawapannya? 15 cm. Macam mana? 15 cm. 15 cm. Umar yakin ke jawapan Umar ni, Umar? Yakin. Yakin. Okey. Baik, terima kasih Omar. Terima kasih bondanya Omar. Baik. Okey, betul lah. Cikgu, 15 cm, betul kalau tak? Kalau 30, separuhnya adalah 15. Jadi kita anggaran lebih kuranglah jawapannya tu kan, 15 cm. Okey, bagus. Terima kasih Omar. Wah, tadi Muna pun dah support Omar kan. Ha, maksud ini satu sikap yang baiklah. Ya, kan? Betul. Kita saling sokong menyokong antara satu sama lain. Baik. Cikgu nak teruskanlah soalan yang kedua. Baik. Okey, cikgu ada ni ha. Ha, sudip ni kan. Okey. So daripada sini cikgu ukur. Baik. Rasa-rasalah sudip ni berapa jengkal. Kalau kat sini panjang ni, okey. Baik. Tengok eh. So rasa-rasa sudip ni berapa jengkal? So itu dah buat apa, lebih separuh adalah sejengkal. So satu lagi rasa-rasa berapa? Rasa-rasa berapa jengkal? Agak-agak. Ini berapa? anggaran. Ya, anggaran. Okey, ini kita main anggaran je semua. Okey. Baik, semua jatuh tangan, kita tengok. Satu. Cikgu tengok eh, siapa yang paling laju eh? Satu. Dua. Tiga. Okey, Irfan. Irfan, silakan Irfan. Irfan pekes dengan senyuman dia bagi. Baik, apakah jawapannya Irfan? Dua jengkal. Okey, so kita lihat. Adakah betul? Ya, betul. Okey, jengkal. Tahniah Irfan. Itu anggaran lah cikgu. Okey, ya, anggaran. Kita gunakan tadi teknik anggaran. Baik, terima kasih Irfan dan juga ayahandanya Irfan. Baik cikgu, ada kuis lagi ke? Kita teruskanlah. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi. Mungkin lagi satu cikgu. Okey, boleh. Untuk kuis untuk adik-adik kita. Okey, ni peluang terakhir untuk adik-adik yang dah jawab, tak boleh jawab dah. Kita bagi yang tak jawab lagi. Okey, silakan cikgu. So, cikgu nak tanya yang mana yang lebih panjang atau lebih pendek? Baik. Okey, so cikgu nak guna nilah berus lukisan. Baik. Dan sikat. So, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek? Antara sikat dan juga berus lukisan itu tadi. Okey, baik. Abang kira 1, 2, 3. Muna Humaira. Silakan Muna Humaira. Okey, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek? Berus berwarna. Yang mana lebih panjang, mana lebih pendek? Lagi panjang daripada sikat. Okey, kita tengok Azhar. Jeng. Okey, betul.
baru lukisan lebih panjang Luna, daripada sikat. Aha, nanti hadiah boleh claim dekat ayah, okey? Ayah bagi hadiah spana lah tadi. Gura. Okey, baik. So, adik-adik kita faham nampaknya, cikgu. Ya, bagaimana nak membezakan ataupun penggunaan panjang, pendek, tinggi, rendah dan juga jauh ataupun dekat. Baik, cikgu. Sedar tak sedar, cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Itulah, cikgu. Ya, memang macam itulah. Kalau macam nak tambah lagi, produser boleh tak tambah sejam lagi? Kan, sebab banyak lagi ni sebab kan kita seronok. Boleh buat. Kan, sebab seronok dalam penerokaan kita untuk mata pelajaran matematik ini dan juga apa nama kita panggil sebagai topik panjang. Ya, dan cikgu, sebelum kepada rumusan daripada cikgu. Tadi cikgu ada bagi tahu sebenarnya kita nak dengar rumusan juga daripada adik-adik kita, kan? Apa kata kita dengar daripada murid-murid kita? Sebab mereka belajar, so kita nak tahu apa yang mereka dapat pada hari baik, ini. Itu dia. Jom. Kita nak mulakan dengan siapa, cikgu? Pilih Azhar. Hafiz, cikgu. Hafiz dah angkat tangan. Okey, silakan Hafiz. Rumusan daripada Hafiz untuk pembelajaran ataupun penerokaan kita pagi ini, Hafiz. Silakan. Alhamdulillah, hari ini saya dapat belajar ukuran panjang. Yang pertama, panjang pendek. Okay. Yang kedua, jauh dekat. Okay. Yang ketiga, tinggi rendah. Yang keempat, ukuran piawai dan bukan piawai. Yang kelima, mengukur panjang objek. Dan yang keenam, membuat anggaran panjang objek. Okey. Itu dia, Alhamdulillah. Tepat tu. Terima kasih, Hafiz. Lengkap, padat. Betul. Dia punya rumusannya. Baik, cikgu. Kita nak dengar daripada rumusan yang lain, cikgu. Okey, silakan. Okey, siapa? Oh, Omar. Cikgu, hari ini saya dapat mengenal unit sentimeter dan meter. Saya juga dapat mengukur panjang dengan tepat. Okey, betul. Dapat ukur panjang dengan tepat, cikgu. Ya. Baik, tadi saya perasan Suhail angkat tangan. Baik, silakan Suhail. Suhail, mungkin kena kuatkan sikit, Suhail. Hari ini kita belajar tentang tajuk panjang yang melibatkan istilah panjang, pendek, tinggi, rendah, jauh, dekat, lebih panjang, lebih pendek, lebih jauh, lebih dekat. Okey. Kita piawai bandingkan objek dengan unit bukan piawai. Kenal unit sentimeter, cm dan meter m ukur. Objek dan buat anggaran. Okay, baik, bagus. Itu dia. Terima kasih, Suhail. Okay. Dan saya yakin dan percaya, cikgu, semua adik-adik kita memahami untuk mata pelajaran matematik dengan topik kita panjang. Dan saya yakin dekat rumah pun ada tu yang tengah angkat tangan sebenarnya nak bagi rumusan. Tapi kita tak dapat nak dengar. Kan? Tapi mungkin daripada cikgu sendirilah sebagai rumusan terhadap penerokaan yang kita lakukan sebentar tadi untuk panjang ini, cikgu. Okey, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dah belajar tadi. Awal tadi kita tengok panjang pendek istilah, tinggi rendah, jauh dekat. Lepas itu kita bandingkan lebih tinggi lebih rendah, lebih panjang lebih pendek, lebih jauh lebih dekat. Kemudian kita lihat unit bukan piawai, di mana kita ukur menggunakan objek sekata, seperti cikgu sebutkan tadi, duit shilling, klip kertas, okey, pemadam, apa-apa objek yang sekata. Kemudian kita boleh menggunakan anggota badan seperti jengkal, depa dan juga langkah untuk mengukur jika tiada alat pengukuran. Baik. Kemudian kita belajar pula bagaimana cara mengukur dengan betul menggunakan alat pengukuran, sentimeter dan meter, di mana yang paling penting mesti bermula dari sifar. Okey, kemudian mesti pembaris yang lurus. Okey, kalau sengit ukurannya jadi lain. Okey, dan yang seterusnya kita mestilah membaca ukuran itu dengan tepat. Baik. Okey, kemudian kita buat anggaran untuk panjanglah. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Musfirah Al-Mubarak daripada SK Putrajaya Presin 141 Putrajaya, dan sama-sama juga adik-adik saya semuanya daripada 6 buah sekolah yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan juga anda yang berada di rumah. Alright, tapi jangan lupa untuk temu janji kita setiap hari untuk teroka didik TV KPM 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan tidak kita lupakan yang kita menghargai semua bonda-bonda dan ayahanda-ayahanda yang bersama dengan kita pada pagi ini, bersama dengan anak anda mereka, kan, turut sama, insyaAllah. Terima kasih banyak atas ruang masa yang diberikan. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama juga, insyaAllah. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika dalam Teroka Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye.
Didik TV.